Beginilah suasana di Pasar Semin Gunung Kidul saat petugas Satpol PP melakukan razia terhadap oknum PNS yang meninggalkan jam kerjanya. Sejumlah titik pasar disisir oleh petugas, hasilnya dua orang oknum PNS terjaring razia. Kedua oknum PNS tersebut diamankan di ruang pasar untuk diberikan pembinaan. Selain melakukan pembinaan terhadap dua PNS, petugas juga mengamankan satu pelajar karena membolos saat jam sekolah. Razia ini dilakukan untuk menertibkan PNS dan siswa sekolah, namun untuk saat ini petugas belum mengambil tindakan tegas, masih bersifat pembinaan karena baru pertama kali terjaring razia. Jika dalam razia berikutnya dua oknum PNS tersebut kembali terjaring, maka akan diberi tindakan tegas. Sementara itu, salah satu oknum PNS yang terkena razia mengaku ke pasar untuk membeli kain dan berdalih pekerjaannya di salah satu SMP telah selesai. Untuk kedepannya, ia mengaku akan lebih tertib lagi. Pada dasarnya kami dalam rangka penertiban PNS dan pelajar, itu yang pertama, yaitu dalam rangka penertiban disiplin PNS. Kami tadi ada beberapa PNS yang kami bina untuk tidak bisa mengulangi lagi. Karena baru pertama kali ini juga kami mendapati mereka, kami hanya bina, belum kami laporkan kepada atasan. Anjar Arditio, Jogja TV.